hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha tahu. Kita cari cara lain. Cara lain apa? Ya kalau mayatnya masih bisa dikenali, kita bisa mengevakuasi dengan mudah. Nah, kalau mayatnya dikubur di tengah hutan tanpa nisan, gimana? Mayatnya siapa? Iya Pak Kiai, mayat siapa? Ya mayat Sen lah, ceritanya kan Sen yang mati. Abi, ngomong yang enak dong. Wera, Abi udah ngomong dengan bahasa Indonesia, bahasa yang paling halus. Hurufnya seperti itu, bacanya juga seperti itu. Abi ah. Lalu Abi harus bagaimana? Apa dakwah harus berhenti menunggu orang yang berani dulu? Bi, ini urusan hidup dan mati. Umi, yang namanya mati itu ada di mana-mana. Orang mau lari kemana? Orang minum cendol aja bisa mati kok. Masa Pak Kiai? Kalau aku sudah duduk angkot, tentara itu perang berkali-kali. Ada yang gak mati, tapi di rumah kena demam berdarah. Nah, bisa. Jadi mati itu ada di mana-mana. Zed, insya Allah besok di akhirat kalau kamu ketemu baginda Rasulullah di pinggir telaga Al-Khawthar, lalu kamu ditanya, apa sebabnya kamu mundur dari medan dakwah? Saya akan jawab, ya baginda Rasulullah, situasinya terlalu berbahaya. Kalau ditanya lagi, apa kamu tidak punya penolong? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi, kalau Allah itu memang maha penolong, terus kenapa banyak dai yang meninggal? Yaitu Allah sudah menolong mereka. Mereka itu diangkat surganya para suhada, Umi. Demi Allah, kalau Kak Zen mau mundur, Kak Zen gak perlu malu. Kita semua ngerti kok. Fira tetap sayang sama Kak Zen. Tapi kalau Kak Zen harus mati syahid dalam dakwah, tapi belum melamar Fira, Fira bakal jadi orang pertama yang ada di barisan utama para pendoa. Mana? Asik, kayak Kenichi nih. Bang Cung, ngapain main trompet malam-malam di atas pohon? Kamu pikir ini tahun baru? Ini alarm, kode buat menyambut kedatangan rombongan Pak Lurah. Udah, kamu gabung sana. Ikut kemana, Bang Cung? Ke musola. Kita sholat berjumatan. Berjumatan? Itu tuh sholat yang bareng-bareng begitu. Oh, itu namanya sholat berjamaah, Bang Cung. Loh, kok kamu tahu? Tahu dari mana? Infotainment. Kamu dari mana sih? Saya habis keliling-keliling, cek ombak, ya lihat-lihat situasi pasar. Yaudah, kita bareng, tapi yaudah yuk. Bantuin turun saya dong. Loh tadi Bang Cung naiknya bagaimana? Itu tuh tangga tuh, yang ditutupin pakai daun-daun. Ini trompetnya saya pegangin. Awas. Ini tangga? Salah, biarin lah, situ aja. Kancung, kok Pak Lurah disambut sama sholat berjamaah? Atu biar ada kesan religiusnya. Yuk, deh.
Apaan sih, Ki? Ganggu konsentrasi, yang bantuin kita bingung. Mantranya mantra ngawur itu, serius! Iya, Ki. Bantu! Iya, iya. Waku, mantra nggak jelas itu. Target sudah ada di sini kok, bantu. Kanan. Nah, kanan dikit. Balas, kiri. Tahan, mundur dikit. Dorong. Dah, oke, tahan. Tahan. Nih, target kita tepat ini sasaran. Ya, lihat, ya. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang Maha tahu, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang